Tahukah kamu mengenai klub Manchester City, yaitu klub terkaya di dunia saat ini, klub yang dimiliki oleh Sheikh Mansour bin Yazid Al Nahyan yang merupakan Sultan dari Abu Dhabi, saat ini menjabat sebagai wakil presiden Uni Emirat Arab ini, menggelontorkan dana untuk Manchester City dan saat ini menjadi klub terkaya di dunia dengan valuasi 21 triliun lebih. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja pemain-pemainnya, diantaranya pemain utamanya itu untuk skuad Manchester City di tahun 2023-2024 ini lebih dari 1 triliun ya. Dan yang paling termahal adalah ya betul Haaland dengan 3 triliun lebih ya. Sejalan dengan dana atau anggaran yang dikeluarkan, prestasinya pun juga selalu melejit. Banyak trofi-trofi yang didapatkan dengan belanja pemain-pemain yang mahal tersebut dari mulai 2008 ya, Sheikh Mansour ini. Dan yang paling fantastis adalah prestasi Manchester City untuk tahun 2023 menggaet 5 trofi sekaligus ya. Yang pertama ada trofi Liga Premier Inggris, kemudian trofi FA Cup, di mana trofi sepak bola di Inggris ini untuk Liga Inggris sudah 9 kali dan FA Cup sudah 7 kali. Kemudian untuk pertama kalinya di tahun 2023 ini menyabet gelar trofi Liga Champions, kemudian trofi UEFA Super Cup, dan untuk pertama kalinya juga menjuarai trofi Piala Dunia Antar Klub. Luar biasa ya. Dan satu kata untuk Manchester City ya, uang bukan segalanya, namun apa-apa butuh uang. Bagaimana menurut Anda?